Oke, dengar. Aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god, dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya, dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh, terkenal bila dia pandai menghibur. Serius terhibur, bikin sakit perut sebab gelagat. Dia ramai suka dia sebab pandai menghibur. Oh, pandai gila gila gila, memang pandai gila. Dia sangat power dalam baba-baba menghibur. Sampai sakit perut sebab ketawa. Supaya dia memang power 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 power. Oh, power 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 gila. Power power gempa gila. Halama susah aku minat dia. Halama lawa dia gila gila gila. Jadi halama buat sakit perut sebab gelagat dia. Ha 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 ha, cara ku ketawa. My support, my support, my support, my support, my support, my support. You hear, you hear, you hear, you hear, you hear, you hear, you hear. My support lah, tunggu apa lagi? Halo guys, tenang. Kutu Coklat dan kali ini kita akan bermain Secret Neighbor Hide and Seek. Di mana di sini ada Fajar, ada Blimade lagi, dan Ryu here, si ya yang agak ngeselin gitu guys, yang kata orang-orang apa BLOON ya, kalau nggak salah ya, kata orang-orang kupret. Itu malu ya ngatain gua. Dan di sini ada Jello juga dan Fuenikara, pendatang baru yaitu Benny Carsono. Siapa tuh? Bully. Katanya sih Benny orang ganteng satu kali dua kali ya. 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 Ya, ayo. Oke, nyanyi dulu lah, Ben. Nyanyi dulu, Ben. Ospek, ospek, ospek. Ospek. Mudah-mudahan Benny jangan jadi omnya. Please jangan beli. Soalnya dia enggak bisa nangkap ya nanti ya. Mudah-mudahan jangan review. Kenapa? Disuruh gua. Dibayar dijadiin anak gua. Enak nih, bisa gua. Iya, ntar jadiin anak gua ya, terus kita lari lagi ya beli ya. Iya, aduh. Iya, enggak apa-apa. Iya. Kalian jadi anak buah gua, tapi gua udah kapok sih ya sebenarnya. Lari lagi lah kita. Gua jangan om ya. Yes. Aduh. Please. Ah, bukan, 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 bukan. Ih, salju. Ih, salju. Siapa omnya? Entar gua mau main salju dulu. Enggak, Rio, Rio nih, biasa Rio nih, Rio. Ya, 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 ya. Siapa nih? Ah, buku, buku. Ah, benar kan? Hei, siapa ini? Jangan. Oh, si Kutu. Ih, gua bisa main salju. Ih, gua bisa main salju. Satu. Awas, curang, curang, curang. Si Kutu curang, Kutu. Kutu curang. Ini siapa, ini siapa? Delapan, 15, 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 15
dapat siapa itu? Siapa yo? Kok namanya dimatiin? Emang ya, namanya dimatiin dong. Kalau jalan jalan ketahuan. Oh Benny. Tuh, bentar tuh. Fajir. Ah, sumpah ini gue tempat ngumpetan apaan sih? Gak jadi gak ngapain di sini coba. Aduh, gue gak tahu. Ketahuan kalau di sini. Itu tuh di sebelah kanan lu itu tuh. Kanan tuh, kanan tuh. Astaga. Itu ada Ryuhir kanan lu tuh. Diam, diam lu. Ada Ryuhir. Merinding lu. Gua belum sempet, gua belum sempet sembunyi nih. Aduh jelek banget gua di sini. Ada senter jatuh. Ada senter jatuh. Pokoknya gua sumpah ada di perpustakaan, ada di perpustakaan Ryuhir. Ryuhir ada di perpustakaan. Aduh, gini banget sih tempat gue, astaga. Astaga, kok ada center-center lewat? Kok ada center-center lewat? Ini gue ketangkep dah. Nantilah. Nanti gue kasih kisi-kisi ya. Fix, gue ketangkep nih kayaknya. Kalau gak ketahuan, gue kasih kisi-kisi ini. Ketangkep dah gue ini. Buat cukutu. Aduh. BTW gak ada yang ini kan, sembunyi di atas dapur kan? Atas dapur udah lantai 3 berarti. Di atas dapur.
enggak ada kayaknya. Enggak ada kan? Ya udah. Enggak ada kayaknya sih ya kalau gua mah. Ada yang lari nih. Waduh. Ada yang lari siapa? Ada yang lari. Aduh, ketahuan. Di Made biasanya nih suka. Oh, Rio. Apa Rio ini? Kayaknya Rio nih. Enggak gua enggak ada lari. Pokoknya Rio pokoknya ada sindikat-sindikat pokoknya Rio itu. Ada si diem tuh. Kalau Kutu udah jadi om tuh pasti dikejar-kejar nih dari kantor Manjeri. Bisa jadi bisa nge-freeze loh. Astaga kedinginan. Oh iya kedinginan. Iya emang bisa. Cuma kedinginan. Lambat gitu lambat. Ya udah sini gua angetin tuh. Ya. Ya. Tuh. Jadi tuh kalau bisa Rio kenapa kayak gini? Gua pasti ketahuan nih guys, pasti enggak mungkin enggak. Ini gua juga sama lah beli ketahuan ini kalau gampang banget. Gua jelek banget tempatnya. Pasti gua sumpah ini tempat. Aduh, goda. Aduh. Tuh, harusnya tadi jangan 20 detik ya. Ya enggak sih guys, jangan 20 detik. Iya, harusnya 1 menit. Soalnya kan 15 menit. Aduh. Ada yang jalan-jalan nih. Wah, enggak sih. Enggak, sumpah. Enggak, gua enggak jalan. Apa sih gua lagi gua enggak curang. Gua enggak pernah curang seumur hidup gua. Gua enggak pernah curang seumur hidup gua. Jalan-jalan. Rio jalan-jalan. Rio jalan-jalan. Sama aja nangkep sambil jalan lo. Apa sih? Jalan waktu kemarin. Curang sonar. Dia pakai sonar. Rio itu yang Rio. Oh iya Rio. Apa sih gua detektif? Ya ampun guys, gua dituduh terus padahal gua enggak pernah curang seumur hidup gua. Iya guys, jangan percaya. Sangat percaya, sangat. Banyak mengelak ini Rio ya. Ini siapa yang mati sih? Rio ada di sebelah kanan lu tuh itu. Benny. Oh, Benny. Benny. Orang lu lihat gua di mana? Mencet WAS, mencet ade kalau mau yang lihat yang mati itu, lihat yang masih hidup. Ini gua enggak tahu sih, lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini gua enggak tahu loh, Sel. Kok ada suara Kutu? Ya iyalah, ada lah suaranya di Discord. Enggak, deket. Ah, oh iya. Biasanya tuh di dapur. Coba. Masalahnya tuh mereka jalan-jalan loh, Pak. Dapur enggak, ya Tuhan. Kalau gua enggak jalan-jalan ya, kalau gua enggak jalan-jalan. Gua juga enggak. Biasanya juga. Di tower tuh. Tower kan roboh tuh. Nah. Iya. Nah, itu di situ tuh. Biasanya tuh ada tuh. Tapi kan enggak boleh itu ground jatuhnya ya. Ya ground boleh dong, ground kan. Oh, ground ya. Bukannya 1-2 kita boleh. Iya, sampai ground juga. Ground 1 juga. Ground 1-2. Makanya gue bilang gede banget ini. Gede ya. Pertama gua lagi. Aduh. Nih, pokoknya ntar lah. Pokoknya kasih dulu ntar. Gua salah karakter tinggi. Masih gila sih. Salah karakter tinggi. Aduh. Aduh salah gua enggak bisa. Pokoknya si Rio itu suka di tempat gelap-gelap pokoknya, gak di pojok-pojok. Pokoknya sebelah ada meja. Sebelah tas Hermes. Sebelah ada meja. Hermes. Tabrakan tas ini. Aduh, gua bukan keledai. Jadi bingung nyari tempat tas Hermes. Kok si Benny sih? Si Kutu kali? Si Kutu enggak. Yang mana? Benny kan udah ditangkap kan? Oh iya. Iya, gua nabrakan tadi sama dia. Dia kebingungan soalnya nyari tempat. Benny sengaja bikin kontennya judulnya cepat mati. Iya kali sih berapa? Di mana kan yang rusak tadi ya? Di mana kan? Kalian di mana sih? Aduh, perasaan gua enggak enak. Aduh. Udah jalan-jalan muter tapi ada suara buka pintu loh. Gua berinding, cuy. Berinding. Ada suara buka pintu loh. Siapa itu ya? Dingin. Iya, itu si Kutu. Kok ada center ini? Kok ada di dapur dia? Si Kutu di dapur dia. Pantes aja. Tuh, itu di dapur. Bener enggak tuh? Lu karakternya si leader ya? Iya, leader dia, leader. Iya, leader. Bawa beng-beng dia, bawa beng-beng. Oh. Enggak boleh pakai skill ya? Dia bawa beng-beng. Kisi-kisi jangan. Enggak boleh. Enggak usah ya, tuh ya. Enggak usah ketuk kepala. Kisi dulu. Gua kisi-kisi ya. Ya udah. Rio. Kasih. Gua di depan gua ada coklat. Sepatan coklat. Enggak gitu juga. Juga Bambang. Dan lantai gua warnanya biru. Biru seperti laut. Biru seperti laut. Waduh, gimana tuh? Gimana tuh tuh? Ayo lanjut. Udah, ya, udah segitu aja ya. Lanjut lu. Oh my god. Oh my god. What is that? What is that? Siapa yang mau ngasih clue lagi? Oh, ayo, silakan, beli.
Yo, gantian ngasih clue. Gue ada di dekat. Oh my god, tadi apa? Dekat lantai kayu warna hijau ya? Apa biru ini lantai kayunya? Biru hijau. Pokoknya gue dekat di dinding yang ada stiker bintang-bintangnya, wallpapernya bintang-bintang. Okay. Oh, itu di kamar tuh. Tuh cari tuh di kamar tuh. Kamar anak tuh, kamar anak layar. Gitu tuh. Pokoknya wallpapernya bintang. Gue perasaan udah dari sana deh ya. Gua ya. Ya, pajar. Gua ya. Si gue tuh curiga banget sih, curiga banget jalan-jalan. Itu pada jalan loh. Enggak. Dari tadi udah kesana. Emang susah, agak susah. Gua kepar gua warna biru dan gua bisa melihat bintang. Oke, tuh. Sekarang jalo. Ya. Benny dulu. Benny tuh mati. Ngeledek ya. Siri ngeledek Benny. Orang baru dibully guys. Yang baru udah dibully. Jalo di mana? Kalau gua itu di tempat yang dingin, tempat yang dingin. Di luar. Iya, berarti benar. Gak boleh di luar. Wah. Curang nih Jelol. Waduh. Curang nih, di luar enggak boleh. Ya kalau gua lagi di tempat dingin. Udah nyerahin diri. Apa gua di tempat dingin? Siapa yang jatuh? Patah tulang siapa itu? Oh, si Kutu ya. Ya ampun Kutu. Ya? Aduh, kepotong lagi 12 detik. Kabur yuk. Kabur yuk. Jangan. Gua enggak enak tempatnya ini sumpah dah. Jangan. Main petak umpet dua kali. Di sonar. Curang tuh kan, Kutu tuh kayak gitu. Kalau nggak bisa tuh sonar ya. Curang. Udah hilang. Curang. Gak mau curang. Kabur. Curang. Kutu tuh selalu kayak gitu guys. Kalau dia nggak bisa tuh pasti curang. Bukan gua yang curang ya, Kutu tuh. Gak kelihatan sumpah. Curang, gue kabur aja. Gue kabur. Aduh. Nah, kelihatan itu cuma aduh, satu. Kelihatan ini. Dia tuh alasan guys. Dia, patah tulang apa? Dia tuh pengen pakai sonar itu alasan itu. Aduh. Iya. Masuk akal. Si Ryu dituduh kan jangan pakai sonar. Nanti si Kutu pakai sonar aja. Iya. Aduh. Nih guys, aduh. Liatin ya. Tadi kedengar kan? Tak kayak gitu dia sonar guys. Mana? Aduh. Udah tuh ngaku aja tuh nggak bisa tuh. Ayo lo. Aduh. Wallpaper biru. Mana? Bisa menatap bintang. Aman. Ya. Gua di tempat yang dingin kalau gua. Wallpapernya biru bisa di melihat tempat, bintang. Ya, gua di tempat dingin tapi bintangnya nggak kelihatan. Gua bisa ngelihat tembok bintang. Gua nggak di tembok bintang tapi gua bisa ngelihat tembok bintang. Gua bisa ngelihat burung lalu-lalang ini. Lalu-lalang, gua di atas itu fix. Jalan di atas, melanggar peraturan itu. Waduh. Kagak, gua nggak di atas, Gua nggak di atas, tapi di atas gimana sih? Gimana sih jalan tuh? Gua salju kumpul. Mungkin di jendela, mungkin dia. Biasanya jalan ini bikin boneka salju tuh, cantik deh. Kalau di boneka salju itu kalau asalnya di lantai. Soalnya kan dingin-dingin tuh, dingin-dingin itu pasti di luar tuh. Diam lo, pajar lo, diam lo, jar. Udah. Intinya tuh Kutu tuh cuma bisa nangkep yang baru main. Itu dia. Yang udah lama main gak bisa nangkep. Gak beli gua. Gimana sih ini? Nih guys, udah pakai sonar ya, Eh kalau gua dapat sonar udah, kalau gua pakai sonar langsung gua tangkap tuh, gak mungkin gua ini. Dia terus ngapain pakai sonar? Tiga menit lagi tuh, guys. Kutu tuh cuma nangkep yang Benny doang. Dia udah ciriin dan tadi, oh itu yang hitam, pasti diciriin dia. Ajar sembuja di bawah di basement gua. Di basement. Gak boleh. Ya curang lagi si Pajar. Di ground, kan basement, itu kan basement kan? Iya kan di bar. Gua mah baik orangnya. Suara pintu, suara buka-buka pintu. Iya, dekat. Si Jalur di lemari ini mah fix. Aduh, ketahuan. Enggak ada yang naik ke atap kan? Enggak ada. Awas lu ada yang naik ke atap. Lantai 2 ini. Enggak ada yang curang kayak lu tuh. Serius. Aduh dekat. Oh. Angat. Diam. Angat. Lihat dia berpustaka dia.
Diam. Coret. Oh, lu disita. Yang hangat, yang hangat, yang hangat, yang hangat, yang hangat. Diam, jahar, jahar, diam, jahar. Ya. Ya, ketangkep. Siapa? Si Bli ketangkep. Bli. Ah, 30 detik lagi, Rio. Gua semangat, semangat. Itu Rio, Rio, Rio. Mana Rio? Itu Rio, itu. Mana Rio? Diam, 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 diam. Tempat olahraga, tempat olahraga. It was at this moment that he knew. He fucked up. Olahraga. Olahraga. Pajar, Rio. Si Pajar kasih tahu. Mana? Tempat olahraga di mana? Gua gak tahu. Si Pajar. Cepet balik lagi. Betul mereka. Ya, masya Allah. Yeah, dia. Sebelah kanan, sebelah kanan. Sudah selesai. Pintu dia. Intinya, Ryuhyo tuh nggak mungkin ketangkap biarpun udah curangin, guys. Jadi curangin gitu. Ini Ryu sombong loh. Ini sombong loh. Ini Ryu sombong. Kok sombong sih? Sombong. Ini kayak harus ada pembalasan gitu ya. Silakan, silakan. Wah, nggak bisa nih. Gua pakai leader, gua mau. Intinya, Kutu tuh udah curang dan tidak bisa nangkep Ryuhyo. Kenapa? Soalnya Ryuhyo tuh anti curang. Anti curang. Gua udah nangkep lu duluan, Pak. Eh, gua kan sembunyi di lemari. Pertamanya. Oke, dengar. Aku ada dolar di gelar. Yuhi dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh, Chris, dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh.